dengan automatiknya mangsuk. Tak ada lagi. Jadi kalau nak tambah bas itu, kenalah buat untuk buat perancangan lain. Yang kata 50 juta itu yang nak disampaikan kepada kerajaan Pinang, persoalannya dah tak valid sekarang. Janganlah beri harapan kepada rakyat. Rakyat seterusnya, Tuan Pengerusi. Tuan Speaker. Sure. Tanda jalan dalam tiga bahasa. Bahasa Malaysia, bahasa Cina, bahasa India. Tak ada dalam dunia saya rasa buat macam tu. Awak tak tambah bahasa Arab satu lagi, bagi cukup empat. Lancung Arab pun banyak datang. Tuan-tuan, pergilah. Pergilah ke mata-mata dunia pun. Minta penjelasan. Tak bagilah duduk. Saya dah bagi cukup banyak tadi. Jangan kata saya tak berani nak bagi dah. Ya, dah banyak dah. Kalau tempat-tempat pelawat bubuh ke semua bahasa, no problem. Nama jalan itu, apa ni, nama tempat itu, penerangan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Jepun, bahasa India, bahasa Cina, boleh tulis. Tempat-tempat kan nama jalan, jadi besar ni nanti nama jalan tu. Itu secara logik lah. Apalah ni. Dan kerana pemikiran yang begini hebat, idea yang begini besar, maka allowan ahli majlis diminta ditambah. Ya. Ini. Izin, bagi saya baca. Ahli-ahli majlis meminta tambahan allowan. Boleh diizinkan, Tuan Speaker. Ahli Majlis Perbandaran Pulau Pinang MP memohon supaya kerajaan negeri berikan kepada mereka selaras dengan beban kerja yang semakin meningkat pada masa ini. Surat khabar? Surat khabar ini ialah surat khabar utusan Mingguan Malaysia 29/6/08 dan juga yang ini dikaitkan dengan rekod kan? Star 26/6. Nah, star pun ada. Fikir apa nak buat produk pelancongan ni? Bukan aktiviti pelancongan. Aktiviti sepah. Buat. Produk pelancongan. Papan tanda fok-fok ni. Kena bagi allowance lebih. Ahli majlis. Dalam keadaan yang tak menentu ini, Tuan Speaker. Ekonomi yang tak menentu ini. Kita tahu harga padi kekal. Harga padi kekal RM650 setan. Tapi macam mana pula dengan harga sewa jentuai? Sewa bajak. Harga racun. Jualan sama juga. Tapi kos-kos pengeluaran ini meningkat. Memang harga padi ini adalah harga kawalan. Persoalannya, apakah sumbangan kerajaan negeri untuk memperbanyakkan aktiviti ini supaya memperbagaikan penambahan pendapatan? Kerajaan Barisan Nasional dulu kita peruntukkan 2006, 2007, dua tahun itu, 3 juta untuk membekalkan peralatan dan barangan bagi kita nak buat kuih. Kita bagi peralatan kepada kumpulan-kumpulan atau individu-individu. Kita tahu kos meningkat, harga pengeluaran padi semakin meningkat, harga padi duk banyak itu juga, kita bantu cara itu. Menambahkan tanah, nelayan dan sebagainya. Satu lagi Tan Sri, Tuan Speaker. Tapi insyaAllah lama-lama dapat Tan Sri. Tuan Speaker. Saya pun heran pasal Ketua Menteri tak bagi gelaran Datuk dekat Speaker. Senang panggil Datuk Speaker. Pani boleh. Dia paling tinggi sekali itu. Tak hormat langsung.
Terima kasih. Terima kasih. Depan ini ya, Kak. Tadi saya dengar dan terpanggil untuk membangkitkan poin ini apabila Pulau Tikus menyatakan semakin hari semakin banyak masalah jenayah. Apakah jenayah semakin meningkat sejak prinsip cat ini? Antar cat. Antar cat. Okey, Pulau Tikus semua hantar cat. Nah, soalnya kita tidak tahu, kita tak boleh tuduh sama ada orang-orang tempatan ataupun pendatang-pendatang. Kita tidak tahu. Dan saya tidak menuduh. Tapi yang saya tahu, pendatang asing tanpa izin. Parti ini banyak di negeri Pulau Pinang. Apakah tindakan kita? Kalau Sabah sekarang dalam proses menghantar pulang parti ini ke negara asal, apa hal dengan Pulau Pinang? Dalam keadaan ekonomi yang serba tertekan ini, biarlah keutamaan kerja-kerja itu diberi kepada rakyat Pulau Pinang. Biarlah peluang-peluang pekerjaan ini, perniagaan ini diberi kepada rakyat Pulau Pinang. Komta contohnya di belakang KFC lantai 2 itu, saya masuk-masuk seperti macam di Medan. Jual jamu ada, jual kain ada, keset ada. Semuanya rakyat Indonesia. Indonesia Raya. Okey. Sekarang, saya menyeru pada kerajaan negeri dan meminta kepada immigration. Immigration membuat stock check di setiap premis yang disyaki mempunyai pendatang pendatang tanpa izin. Kilang-kilang haram dan semerata tempat di Pulau Pinang dari semasa ke semasa ke semasa. Jangan hanya kepada tempat-tempat hiburan duk tangkap China doll, baby doll itu saja. Ya, banyak yang ditangkap. Kita hendak immigration buat spot check itu supaya keadaan kita di Pulau Pinang ini lebih selesa. Jangan hanya di Sabah ditumpukan tetapi juga di Pulau Pinang. Ini harus dilaksanakan seberapa segera. Saya khawatir kadang-kadang memikirkan kilang di Pulau Pinang. Hari itu kilang Niko telah ditutup. Datangkan masalah. Saya pun lihat ahli parlimen Perai, ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Perai interview dalam mahkamah. Katanya masa kejadian itu beliau tidak ada di sini. I was in London. Dia kata itu soalnya lah. Tak pedulilah adakah dia nak pergi landa atau urusan peribadi ke atau urusan parti ke. Tapi jangan duit kerajaan. Kalau duit kerajaan harus bertanggungjawab, beri cerita kepada kita apa dia buat. Dia pergi dengan siapa ke, itu tak pedulilah. Kalau duit parti, you jawab. Kalau bukan duit parti, tak perlu jawab. Buat apa pergi, dengan siapa pergi. Duit kerajaan, sorry. Duit kerajaan. Kalau hati-hati. Kempen untuk jawatan dalam DAP ke, itu soal lain. Kalau duit kerajaan negeri, you tanggungjawab, kena beritahu. Naga, nah, hati-hati. Itu ditutup. Jangan nanti jatuh bawah menyindir. Jatuh? Bawah peraturan. Aha. Menyindir dan menyakitkan hati. Tak. Dia kata itu duit peribadi sendiri. Yang saya nak bangkit sini, kelang tutup. Well documented, semua tahu dengan izin. Kemudian, oleh kerana EU telah membatalkan, mengharamkan pembelian barang-barang hasil laut yang dibekukan. EU telah mengharamkan pembelian makanan laut yang dibekukan di Malaysia. Pulau Pinang juga terlibat. Pulau Pinang menghasilkan lebih daripada separuh frozen food yang kita ekspor keluar. Akibat daripada itulah syarikat yang selalunya duk apa ni? Taxim yang mengekspor yang di bawah ada joint kongsi dengan CPEC telah membuang kerja pekerjanya 70%.
biasanya